Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 16 besar Malaysia Open 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Fang Qihli, Fang Jianli dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam durasi 38 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Sementara itu, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, terpaksa memutuskan untuk retired ketika melawan ganda putra China, He Jiting, Ren Xiangyu, saat di game kedua, saat kedudukan skor 7-15. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Malaysia, Goh Jin Wei, dengan skor 21-15 dan 24-22 dalam durasi 39 menit. Di babak perempat final, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan Chen Yufei. Di babak 16 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain China, Lu Guangzu, dengan dua game, 21-23 dan 23-25 dalam durasi 1 jam 7 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati harus kalah dari pasangan peringkat 1 dunia, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam durasi 42 menit. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya juga harus kalah dari pasangan Korea, Seo Seungjae, Chae Yujung, dengan skor 12-21 dan 16-21 dalam durasi 34 menit.